Tidak hanya banyak dewa dan raja yang siap berangkat, bahkan tiga kapal perang ilahi di langit juga memulai susunannya, dan cahaya ilahi berkedip-kedip di dalam laras. Saat berikutnya, ratusan senjata akan meledak dari kolom cahaya dan menghantam pintu masuk Yan Sudong Tian. Tidak ada keraguan bahwa tidak diperlukan banyak dewa dan sembilan ratus dewa untuk melakukannya. Hanya tiga kapal perang dewa yang dapat membunuh dua ratus penjaga Namong. Melihatnya, cahaya Tuhan yang menutupi langit dan bumi, serta seni sakti penghancur langit dan bumi, akan meledak. 200 penjaga dan empat komandan penjaga berkebangsaan Namong berada dalam keadaan panik. Telapak tangan mereka yang memegang senjata berkeringat. Namun pada saat kritis ini, susunan besar di pintu masuk gua terbuka, dan portal itu bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Jin Suang, kamu secara terang-terangan memimpin pasukan untuk mengepung Yan Sudong Tian. Kamu sama sekali tidak memperhatikan kursi ini. Dengan suara nyaring dan agung ini, sosok agung muncul di langit melalui pintu cahaya. Ini adalah pria protos parubaya, mengenakan jubah biru, mengenakan mahkota Tuhan yang mulia, di sekujur tubuhnya memancarkan momentum yang agung. Dia adalah kepala klan Namong. Namong tidak bingung. Setelah itu, beberapa sosok terbang keluar dari Light Gate, disusul yang lainnya menuju lapangan. Protos Parubaya dan lanjut usia ini adalah tetua klan Namong. Saat melihat tuan dan tetua datang, 200 penjaga merasa lega dan hati mereka kembali ke perut. Jin Suang dan mata banyak dewa juga berkumpul di tubuh Namong dan menatapnya dengan dingin dan waspada. Namong tidak bingung berdiri di langit, dan konfrontasi jin membeku. Momentumnya tidak lemah. Jin Suang, kamu adalah wakil komandan inspektur di bawah komando Kaisar Ilahi. Biasanya, semua orang menghormati Kaisar Ilahi dan memberimu kasih sayang. Aku tidak menyangka kamu begitu merajalela dan tidak bermoral. Orang-orang Namong punya hidup mengasingkan diri selama ratusan tahun dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Mengapa Anda membawa begitu banyak jenderal ke Gua Yansu? Apakah menurut Anda klan Namong saya sudah lama diam dan ingin mengambil keuntungan dari klan Namong? Atau apakah Anda menurutmu klan ku mudah diintimidasi dan bisa dicubit sesuka hati? Sebelum Kaisar Sura memerintah Hautian, klan Namong juga merupakan kekuatan paling kuat di benua ini. Keagungan dan kedudukan Namong tidak kalah dengan para dewa tertinggi. Jika pendatangnya adalah Meng Sui atau Kaisar Si, Namong tidak bingung dan bersedia memberikan sedikit muka. Bagaimanapun, keduanya adalah dewa tertinggi. Tapi dia adalah Jin Suang terlemah di antara mereka yang berkuasa. Bagaimana mungkin Namong tidak meragukannya? Melihat sikap Namong, ketujuh inspektur itu marah dan mulai menegurnya. Namong tidak bingung. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan wakil komandan? Namong, perhatikan kata-katamu. Apa identitasmu? Tuan wakil komandan, sebelumnya Namong selalu membungkuk dan membungkuk, tetapi hari ini dia begitu sombong sehingga dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dari bawahannya, dari sudut pandang, dia pasti menyembunyikan penjahat kekaisaran. Dia berpikir bahwa dengan dukungan penjahat kekaisaran, dia akan berani begitu berani. Ya, Namong tidak meragukan bahwa dia sudah menjadi tidak patuh, jadi dia dengan ceroboh menyinggung wakil komandan. Beberapa utusan inspeksi membuat lagu dan nada, dan dengan demikian mengajukan tuntutan terhadap Namong. Jin Suang menyeringai di dalam hatinya, tapi dia berpura-pura marah. Dia menatap Namong dan bertanya, "Namong, tidak bingung? Aku tidak ingin membuang waktu bersamamu. Ayo buka jendela atap dan katakan yang sebenarnya. Kamu hanya punya dua pilihan sekarang, atau serahkan Dewa Pedang. Kursi ini dikecualikan klan Namong dari tanggung jawab." Jika kamu ingin masuk ke dalam gua, kamu dapat mengeluarkan pedang dari langit. Namong tidak bingung dan sudah bersiap, dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Dewa Pedang Jin Suang, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bingung?" Dewa Pedang adalah pembangkit tenaga listrik legendaris lebih dari seribu tahun yang lalu. Bukankah dia dikelilingi dan dibunuh oleh lima dewa? Bisakah mereka yang terjatuh masih bisa bangkit dari kematian? Jin Suang, Jin Suang. Meskipun saya telah menyinggung Anda, Anda tidak dapat menggunakan alasan yang tidak masuk akal dan tidak tahu malu seperti itu untuk dengan sengaja membalas dendam terhadap klan Nangong. Jika Anda bersikeras menyakiti klan Nangong, jangan salahkan saya karena berjuang sampai mati dan mempertahankan martabat klan Nangong dengan nyawa Anda. Nangong tidak meragukan kebenarannya. Setelah itu, dia juga menawarkan pisau ajaib. Dia memegangnya rata-rata di tangannya dan memandang Jin Suang dengan cara yang kejam. Siapapun yang melihat adegan ini akan ditaklukkan oleh kemampuan aktingnya, berpikir bahwa dia telah dianiaya. Tapi Jin Suang dan yang lainnya tidak mempercayainya sama sekali, dan semua menunjukkan cibiran yang mencemooh. Namong tidak bingung. Jangan berpura-pura bodoh denganku. Jin Suang tidak ingin membuang waktu dengan Namong Fusu. Dia selalu berpikir bahwa Namong melakukan ini, dan pasti ada konspirasi. Jadi dia memberikan ultimatum. Kursi ini akan memberi kamu punya kesempatan terakhir, atau kamu akan dengan sukarela menyerahkan Dewa Pedang. Aku akan memaafkan kejahatanmu. Atau, aku akan menangkap Dewa Pedang secara langsung, dan klan Namong akan menguburkannya bersamanya. Setelah mengatakan itu, Jin Suang mencabut pedang di pinggangnya, memegang pedang dan menunjuk ke arah Nangong dengan bingung, dia melontarkan peluang membunuh. 42 Raja Dewa dan 900 penguasa Raja Dewa juga mengumpulkan kekuatan mereka ke puncak dan siap berangkat. Saat orang-orang mencoba mengerahkan kekuatan sihir mereka, momentumnya meningkat, dan ada aura tak kasat mata di lapangan, yang menyebabkan badai dahsyat. Semua orang di klan Nangong mengangkat hati mereka dan menguleni dengan keringat. Bagaimanapun, situasi klan Namong saat ini sangat pasif, dan jumlah orangnya jauh lebih rendah. Pada saat berikutnya, selama Jin Suang dan yang lainnya melancarkan serangan untuk membunuh, orang-orang dari klan Namong pasti akan menderita banyak korban. Perang ini tidak bisa dihindari, meskipun Namong tidak bingung dan berpura-pura bodoh tidak ada gunanya. Dalam hal ini, dia hanya bisa membuat keputusan dengan mengertakkan gigi dan memberikan suara kepada empat penjaga dan komandan, tunggu apa lagi. Segera kembali ke Gua Yansu, dan saya akan melindungimu. Empat komandan penjaga dan dua ratus penjaga mengetahui bahwa Namong tidak bingung dan ingin menyerahkan susunan pelat di bawah kakinya dan kembali bertahan di dalam gua, oleh. Karena itu, semua orang tidak segan-segan berbalik, seperti anak panah dari tali, dan bergegas menuju ke pintu putih terang. Wah, wah. Dalam sekejap mata, puluhan penjaga melewati gerbang cahaya dan melarikan diri ke gua Yansu. Keempat komandan penjaga juga sangat sadar, dan tidak terburu-buru melarikan diri. Sebaliknya, mereka berpegangan pada pedang dan membantu para penjaga untuk mundur. Namong tidak bingung, dan beberapa tetua, terlebih lagi, membentuk garis pertahanan, menghalangi banyak penjaga di belakang. Meskipun status penjaga rendah, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pemimpin dan tua-tua pengawal, namun mereka juga merupakan keturunan marga Namong. Namong tidak meragukan bahwa mereka harus dilindungi. Melihat banyak penjaga melarikan diri, jin suang tahu bahwa Namong tidak bingung. Dia ingin melawan, jadi dia tidak bicara omong kosong. Dia mengayunkan pedangnya dan memberi perintah untuk menyerang, "Membunuh!" Dengan minuman dingin, 42 dewa dan 900 penguasa Raja Dewa semuanya mencoba yang terbaik untuk melepaskan kekuatan mereka, menggunakan keterampilan sihir yang mengguncang bumi untuk membunuh pintu masuk Gua Yansu. Ketiga kapal perang tersebut juga melepaskan tembakan satu demi satu, meledakkan ratusan pilar kekuatan suci. 4062. Bang, boom. Di bumi berguncang, suara memekakkan telinga. Ribuan lampu ajaib, bilah tajam, dan angin kencang, api, dan guntur mengalir ke pintu masuk gua. Ada juga tiga kapal perang dari ratusan pilar kekuatan ilahi, juga telah menghantam pintu masuk pelat susunan. Bukan lebih dari seratus penjaga yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tapi di depan Namong tidak bingung dan beberapa tetua, ada empat komandan penjaga. Meskipun demikian, orang-orang telah mengorbankan semua jenis senjata sihir dan artefak penyelamat nyawa, dan menggunakan alat pertahanan secara habis-habisan, membentuk perisai cahaya besar berwarna-warni. Namun lebih dari 900 ahli dan orang kuat menghancurkan topeng warna-warni itu hingga berkeping-keping dan roboh di tempat. Belakangan, lebih dari 500 pancaran cahaya ajaib membanjiri sosok Namong Puhu dan lainnya. Ledakan. Bang, bang, bang. Serangkaian suara keras meledak dan bergema di dunia. Kekuatan ilahi yang mempesona telah menempuh jarak puluhan ribu mil dan menghancurkan banyak gunung dan hutan di sekitarnya. Dengan kekuatan Raja Jeusyong dan empat artefak kelas atas, Namong berhasil memblokir ratusan sinar ajaib. Tidak hanya dia tidak terluka, dia juga melindungi puluhan penjaga. Kekuatan beberapa tetua tidaklah vulgar, semuanya adalah raja Tuhan, berhasil meredakan penembakan kapal dewa dan tidak terluka. Dan mereka memiliki kekuatan ekstra untuk melindungi puluhan penjaga. Namun, keempat pengawal dan komandan mengalami kesulitan dalam perlindungan diri dan mereka semua terluka oleh kapal perang Sensu. Di antara lebih dari 100 penjaga yang tidak sempat melarikan diri, lebih dari 30 orang terluka parah akibat ledakan di tempat dan tubuh mereka berlumuran darah dan daging. Ada lebih dari 20 penjaga yang malang, dibom sampai mati di tempat, dan tidak ada tulang. Darah merah mengalir di langit, terciprat kesusunan, dan udara dipenuhi darah. Sen Wang dan Sen Jun dari Jin Suang bahkan lebih terinspirasi untuk bertarung dan membunuh, dan meraung untuk melancarkan serangan putaran kedua. Tapi Namong tidak bingung dan beberapa tetua, mengertakkan gigi dengan marah, dan roh pembunuh di sekujur tubuh. Namun mereka tidak diliputi oleh kebencian dan kemarahan, dan tidak mengambil inisiatif untuk segera keluar dari barisan untuk melancarkan serangan balik. Mereka terus melakukan casting, menutupi mundurnya penjaga yang tersisa. Setelah paling banyak dua tarikan napas, lusinan penjaga yang tersisa dapat mundur ke Yan Sudong Tian. Pada saat itu, Namong Wuduai dan yang lainnya akan kembali ke Yan Sudong Tian. Selama mereka menutup pintu masuk gua, mereka dapat mendukungnya untuk waktu yang lama, membuat Jin Suang dan yang lainnya tidak berdaya. Memikirkan hal ini, Jin Suang tidak peduli untuk menyimpan identitasnya, dan mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Namong tidak bingung. Kamu tidak ingin melarikan diri, ambil nyawamu. Jin Suang meraung, dan kekuatan delapan puncak Raja Dewa pecah sepenuhnya pada saat ini. Dia memegang enam pedang dan menebas ke arah Namong. Jika dalam keadaan biasa kali ini, Namong tidak bingung dan tidak akan menaruh perhatian padanya dengan mudah bisa mengalahkannya. Namun, saat ini Namong tidak bingung, tidak hanya melawan kepungan banyak orang kuat, tapi juga teralihkan perhatiannya untuk menutupi kaburnya para penjaga itu. Saat jin suang menggunakan cahaya pedang untuk membunuh, dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk melawan. Bang, bang, bang! Dalam serangkaian suara teredam, namong tidak bingung dan terbang keluar dari cahaya pedang, dan menabrak putih yang menyala-nyala pintu cahaya. Jubah biru yang dikenakannya terkoyak oleh cahaya pedang, yang membuatnya sangat malu. Batuk namong tidak bingung, tetapi juga terluka karena shock. Dia terbatuk keras dan menumpahkan darah dari tangannya, mulut dan hidung. Dia terluka, dan ada celah di perisainya. Putaran serangan oleh 42 Raja Dewa menghantam lebih dari 30 penjaga dan menghancurkan mereka berkeping-keping. Untungnya, penjaga lainnya melarikan diri kembali ke Gua Yansu. Di pelat susunan hari ini, hanya Namong yang tidak bingung, beberapa tetua dan empat komandan penjaga. Namong tidak bingung, wajah marahnya menjadi hitam, dan sedikit darah muncul di matanya. Dia memelototi Jin Suang dan yang lainnya dan menggeram, Jin Suang, tunggu. Segera, kursi ini akan membiarkanmu melunasi hutang darahmu. Setelah meninggalkan kalimat ini, dia tidak ragu-ragu untuk membawa beberapa tetua dan komandan pengawal, berbalik dan melarikan diri ke pintu cahaya putih yang menyala-nyala. Jin Suang dan tujuh inspektur penuh kecemasan. Mereka segera berseru dan bergandengan tangan untuk menyerang gerbang putih. Mereka ingin menghancurkan susunan dewa di pintu masuk gua dan mencegah Namong Buhu melarikan diri. As Anda tahu, cahaya dan bayangan seni ilahi yang luar biasa jatuh seperti banjir yang sangat deras. Jika Namong tidak bingung, dan yang lain melarikan diri, gerbang cahaya putih yang menyala-nyala tidak akan mampu bertahan, dan kemungkinan besar akan dihancurkan. Tetapi jika mereka tidak melakukannya, sembunyikan konsekuensinya akan terlihat jelas. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, Namong memberi perintah dengan tegas dan meraung, "Kamu pergi dulu, aku akan datang ke belakang." Saat dia meraung, dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan empat raja artefak level dan memblokirnya di atas kepalanya. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan pemboman bersama dan pembunuhan banyak orang kuat, dan menutupi pelarian beberapa tetua dan komandan penjaga. Adegan ini, biarkan para tetua dan komandan penjaga klan Namong, hati tak tertandingi, mata merah. Bahkan Raja Dewa dan beberapa Raja Dewa di bawah Jin Suang mengagumi Namong. Sejak lama, atasan mereka, seperti Inspektur Jenderal dan Wakil Komandan Jin Suang, telah memanggil mereka dan bersikap sangat menghina. Harapkan orang-orang berpangkat tinggi ini melindungi mereka di saat kritis hidup dan mati. Mereka tidak berani bermimpi. Saat ini, mereka bahkan iri pada klan Nangong. Dengan tuan yang begitu kuat, penuh kasih sayang dan saleh, klan Nangong pasti sangat bersatu bukan? Bang, bang, bang. Ledakan. Pada saat berikutnya, cahaya ketuhanan yang luar biasa mengejutkan empat artefak Nangong dan menenggelamkan sosoknya. Dalam cahaya dan bayangan warna-warni, dia terlempar terbalik dan terjatuh ke kejauhan. Serangkaian suara keras bercampur dengan dengusannya. Di tepi pelat susunan, masih ada seutas darah, yaitu darah yang baru saja dimuntahkan oleh Namong yang membingungkan. Meski kekuatannya sangat kuat, kedua setelah Raja Dewa Puncak. Tapi betapapun kuatnya dia, dia tidak bisa menahan serangan gabungan dari tujuh inspektur dan Jin Suang, dan terlebih lagi dia tidak bisa menahan serangan gabungan dari lusinan dewa yang kuat. Setelah terkena cahaya ajaib, cederanya menjadi lebih serius, dan kekuatannya juga berkurang banyak. Untungnya, usahanya sangat berharga. Beberapa tetua dan empat penjaga mengambil kesempatan untuk melewati gerbang cahaya putih yang menyala-nyala dan melarikan diri kembali ke Gua Yansu. Kini, hanya Namong yang masih berada di luar gua. Jin Suang dan ketujuh inspektur semuanya menunjukkan senyum muram dan menangis keras, dan bergegas ke Namong untuk melancarkan serangan putaran ketiga. Ayo kita pergi bersama dan menangkap Namong. Aku tidak bingung. Dia sendirian, tidak ada bantuan lagi. Tangkap dia. Selama Namong tidak bingung, klan Namong harus menyerah dengan patuh. Secara keseluruhan, dia tidak bisa melarikan diri. Begitu banyak orang yang tidak bingung dengan Namong, dan dia terluka parah. Bukankah mudah untuk menangkapnya? Semua orang mengira Namong sudah hancur. Tak disangka, saat masa menghampirinya dengan cepat, tiba-tiba ia menyodorkan spanduk linen sederhana dan melantunkan mantra-mantra aneh di mulutnya. Sua. Bendera Dewa Kuno yang terbuat dari kain karung mengeluarkan kabut besar dan menelan sosok Namong. 4063. Hanya sesaat, Namong tidak bingung dan menghilang dari pandangan semua orang. Tidak hanya dia menghilang, tetapi bendera linennya juga menghilang. Yang tersisa di langit hanyalah dua artefak Namong. Awalnya ada empat artefak, tetapi sebelum dia melarikan diri, dia mengambil kembali dua artefak. Jin Suang dan tujuh inspektur, serta banyak dewa, tercengang. Mereka semua mengerutkan kening melihat langit yang kosong, dan wajah mereka sangat malu. Benci. Sepertinya dia siap menggunakan artefak itu untuk melarikan diri dari nyawanya. Brengsek sialan, biarpun dia kabur kembali ke Yan Sudong Tian, dia akan mati. Beberapa utusan inspeksi merasa malu dan marah, mengertakkan gigi dan mengumpat. Jin Suang berada dalam suasana hati yang sama, tapi dia masih bisa tetap tenang dan terkendali. Setelah hening beberapa saat, dia berbalik dan kembali ke pintu masuk gua. Kali ini, tanpa basa-basi lagi, dia menunjuk langsung ke barisan besar di pintu masuk dan memerintahkan, kamu punya waktu setengah hari untuk memecahkan atau menghancurkannya. Ketika Namong tidak ragu untuk mengorbankan bendera linen, pintu masuk ke gua Yansu ditutup. Sepotong bendera linennya benar-benar merupakan misteri lain. Ini memiliki efek khusus untuk membantunya melarikan diri. Namun, Jin Suang dan lebih dari 900 dewa dan pangeran tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa secara langsung untuk masuk ke Gua Yansu. Bahkan Ji Tianxing tidak memiliki kemampuan ini sebelumnya. Oleh karena itu, Jin Suang dan yang lainnya hanya dapat menghancurkan susunan besar Gua Yansu, atau menghancurkannya. Dengan perintahnya, ketujuh inspektur dan 42 dewa segera mulai sibuk. Mereka dengan cermat mengamati barisan besar di pintu masuk Dongtian, dan memikirkan serta menghitung solusinya. 900 penguasa Raja Dewa sedang berdiri. Jin Suang mengerutkan kening ke langit, diam-diam memikirkan tindakan selanjutnya. Faktanya, dia juga mengetahui bahwa dia diutus oleh Divisi Kaisar untuk menyerang stasiun depan dan memata-matai situasi militer. Bahkan, dia dan lebih dari 900 orang di lapangan bisa menjadi umpan meriam. Tapi dia tidak bisa melanggar perintah, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Reaksi Namong di matanya cukup normal. Jika Kaisar dan Meng tidak memiliki informasi pasti untuk membuktikan bahwa Dewa Pedang bersembunyi di Gua Yansu, dia mungkin percaya bahwa Namong tidak bingung. Beberapa bulan yang lalu, Dewa Pedang telah melarikan diri kembali ke alam Dewa, tetapi dia bersembunyi di Gua Yansu. Ini seperti berita dari mahkota Kaisar bahwa Dewa Pedang telah terluka parah dan sedang dalam penyembuhan. Pintu tertutup. Jika tidak, Namong tidak akan lari kembali ke gua. Yansu mencoba menunda waktu. Ini satu-satunya kesempatan bagiku untuk membunuh Dewa Pedang. Saya harus bergegas ke Yansu Dongtian dan menjatuhkannya sebelum lukanya sembuh. Memikirkan hal ini, Jin Suang menoleh dan melihat ke-900 Dewa, dan sentuhan kekhawatiran melintas di matanya. Tetapi klan Namong, bagaimanapun juga, adalah klan kuno dengan dasar yang dalam. Jika Namong tidak bingung dan memiliki hati yang kuat untuk melindungi Dewa Pedang, ia mungkin tidak akan mampu mengalahkan klan Namong dengan lebih dari 40 Raja Dewa dan 900 Raja Dewa. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan dirugikan. Kita semua akan jatuh di Yansu Dong Tian. Tidak, aku harus mencari cara. Saya tidak bisa melawan klan Namong secara menyeluruh. Lebih baik biarkan klan Namong berdiri dan biarkan kita membunuh Dewa Pedang. Pada saat ini, Jin Suang sangat cemas dan gelisah, dan hanya membenci kurangnya tenaga dalam operasi ini. Bahkan jika dia sekarang memanggil dan memanggil semakin banyak penguasa domain dan yang kuat yang akan datang, sudah terlambat. Pada saat yang sama, Gua Yan Sudalam. Di atas istana. Suwa. Awan kabut muncul di langit, dan sesosok biru muncul dari tipis udara. Sosok itu compang kemping, dengan rambut panjang dan berlumuran darah, dan tampak agak malu. Dia adalah namong yang terluka parah. Tidak jauh di langit, dan di bawah kelompok istana, segera beberapa tim penjaga menemukannya, berseru untuk bertemu. Tuan? Bagaimana Anda terluka? Tuan, apakah luka Anda serius? Kirim tuan kembali ke ruang rahasia untuk menyembuhkan lukanya. Sambil berteriak, para penjaga itu akan membantu Namong agar tidak bingung dan mengirim dia kembali ke kediaman puncak utama. Namun Namong tidak mau ditolong oleh orang lain. Dia berkata dengan suara serak, "Tidak masalah jika kamu terluka. Jangan panik. Pergi dan beritahu wanita tertua dan beberapa tetua untuk mendiskusikan bisnis di Aula Cahaya." 2. Penjaga mengiyakan dan berbalik untuk menjalankan misi. Tim penjaga lain yang menjaga Namong tidak diragukan lagi, mengikutinya ke puncak utama, ke aula yang terang. Setelah duduk di atas aula, Namong tidak bingung dan mengeluarkan dua pil ajaib untuk meredakan lukanya. Setelah itu, dia mengeluarkan satu set jubah dan mahkota giok baru. Setelah memainkan beberapa lampu ajaib, dia mengganti pakaiannya. Kelihatannya seperti ini, tetapi wajahnya sedikit pucat, semangatnya sedikit lemah, setidaknya tidak semalu sekarang. Setelah beberapa saat, Namong Mi dengan cepat masuk ke aula merasakan napas bingung Namong, dia bertanya dengan cemas, "Ayah, apakah kamu terluka? Bagaimana cederanya? Apakah ini serius?" Namong tidak bingung menggelengkan kepalanya dan menghiburnya beberapa patah kata. Setelah beberapa saat, para tetua tiba di Aula Cahaya. Begitu mereka bertemu, Namong tidak bingung dan bertanya, "Di mana penjaganya? Apakah kamu baik-baik saja?" Penatua berambut abu-abu itu dengan cepat melaporkan, "Pemilik rumah tidak perlu khawatir. Semua 120 penjaga yang selamat kembali ke Gua Yansu dengan selamat." Keempat komandan dan 120 penjaga, semuanya terluka ringan atau berat, telah kembali ke tempat tinggal masing-masing dan menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Namong tidak bingung. Dia berkata dengan nada bermartabat, meskipun aku sudah lama berjaga, aku tetap tidak menyangka anjing elang Kaisar Dewa Shuro datang begitu cepat. Meskipun kami semua mundur, kami juga menutup pintu masuk ke Namun. Dengan kekuatan dan sarana Jin Suang dan yang lainnya, mereka dapat memecahkan barisan dan membunuh Yan Sudong Tian paling lama dalam satu hari. Pada saat itu, kami akan mencoba yang terbaik untuk menggambar bersama mereka. Saya khawatir setelahnya perang besar, sebagian besar orang akan mati dan mati. Berbicara tentang ini, Namong menghela nafas berat. Beberapa tetua juga sedang dalam suasana hati yang berat dan mengerutkan kening dengan cemas. Beberapa tetua menyarankan dengan tergesa-gesa. Tuan, sudah dua setengah bulan sejak waktu berlalu. Apakah dewa pedang akan meninggalkan adat istiadat? Masalahnya sudah dekat. Aku khawatir hanya dewa pedang yang bisa menyelesaikannya agar kita tidak mati dan melukai ribuan orang. Tuan, mengapa kita tidak mengetuk celah itu sekarang dan membangunkan dewa pedang tanpa menunggu? Namong berbicara, namong ihuang dengan tegas menolak lamaran tersebut. Tidak, dewa pedang masih dalam pengasingan. Batas waktu tiga bulan akan datang, dia pasti berada dalam saat kritis. Bagaimana dia bisa diganggu? Jika dia tidak dapat pulih atau mempengaruhi kekuatannya, kita tidak akan menjadi orang berdosa. Beberapa... Tetua mengerutkan kening dan mencoba membantah. Nangong Nihuang kemudian berkata, terlebih lagi, kami dari klan Nangong memutuskan untuk mengikuti Dewa Pedang dan membantu kami dengan segenap kekuatan kami. Ini bukan hanya sekedar membicarakannya, kami harus mengambil tindakan nyata. Hari ini adalah Jin Suang, kami ingin membangunkan pedang. Tuhan yang akan menanganinya sebelum kita memulai perang. Jika kita bertemu Kian, Meng Suai, dan Kaisar Si di masa depan, bukankah mereka semua harus berurusan dengan Dewa Pedang? Apalagi yang harus kita lakukan? 4064 Kata-kata Namong Ni Huang mengejutkan beberapa tetua. Meski kata-katanya sederhana dan jelas, tidak ada alasan panjang lebar. Namun ini adalah kebenaran yang sederhana dan populer, namun mencerahkan para tunarungu dan membuat beberapa orang tua merasa malu. Suasana di aula agak canggung. Beberapa orang tua melihat saya dan saya tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Namong tidak bingung dan mengambil keputusan dan berbicara. Nih Huang benar. Karena klan Namong kami paling dipercaya dan dihormati oleh Dewa Pedang, kami tidak akan pernah gagal untuk memenuhi kepercayaannya. Saat Anda menghadapi kesulitan dan bahaya, Anda harus terlebih dahulu memikirkan cara menyelesaikannya. Daripada memikirkan membiarkan Dewa Pedang menyelesaikan segalanya, kami bersembunyi di belakang untuk memastikan keamanan. Kami percaya bahwa Dewa Pedang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun jika demikian, apa arti dan fungsi keberadaan kami? Apa kualifikasinya? Dipercaya dan dipercayakan oleh Dewa Pedang? Kata-kata tulus seperti ini membuat beberapa tetua menganggukkan kepala untuk menyatakan persetujuan mereka, dan tidak lagi menyebutkan soal membangkitkan Dewa Pedang. Namong tidak bingung dan memerintahkan, segera panggil semua penjaga, anak kecil, dan diaken keluarga kita untuk bersiap menghadapi perang dan Lindungi Yansu Dong Tian sepenuhnya. Jika kita mempertahankan gua Yansu, kita bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk Dewa Pedang. Tidak. Peduli berapa banyak darah dan pengorbanan, kami tidak akan pernah mundur. Namong Ni Huang dan beberapa tetua mengiyakan dan segera meninggalkan aula cahaya untuk melaksanakan tugas. Segera, mereka meneruskan perintah Namong. Di Gua Yansu, suara klerian yang keras dan cepat terdengar, dan anggota klan dari segala arah berkumpul secara berurutan, dan mereka yang sedang berlatih terbangun. Hanya setengah jam kemudian, puluhan ribu orang Namong dipersenjatai dan berkumpul di alun-alun pegunungan. Tidak diragukan lagi, Namong duduk di Aula Guangming, memimpin tujuh penatua dan puluhan diaken, dan mengeluarkan serangkaian perintah. Di bawah kepemimpinan para penatua dan diaken, puluhan ribu orang namong pergi ke berbagai tempat di gua Yansu untuk melakukan tugas yang berbeda. Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan array. Hanya dengan menunda dalam waktu lama kita bisa memperkuat pertahanan kita. Tugas ini saja memakan biaya 49 tim, hampir 6.000 orang namong. Kedua, beberapa penatua dan lebih dari selusin diaken akan memimpin lebih dari 3.000 orang untuk membentuk beberapa formasi pertahanan besar dengan radius puluhan ribu mil. Tugas tersebut dipimpin secara pribadi oleh Namong Mi Huang dengan kerjasama penuh dari beberapa tetua. Susunan pertahanan yang disusun harus menutupi seluruh gunung dan dengan kuat melindungi tempat tinggal masyarakat Namong. Setelah barisan pertahanan Yan Sudong Tian dipatahkan, Jin Suang dan hampir seribu ahli akan masuk. Setidaknya akan ada penghalang kedua untuk melindungi orang-orang Namong. Ketika semua klan Namong keluar dan mencoba yang terbaik untuk mendukung dan mengatur berbagai susunan besar di pintu masuk gua Yansu, tujuh inspektur Jin Suang. 42 raja dewa dan 900 raja dewa juga sedang sibuk. Banyak dewa yang kuat bergandengan tangan untuk memahami misteri susunan pertahanan Yan Sudong Tian dan mulai mempelajari cara memecahkannya. Meskipun hanya ada satu susunan besar di Yan Sudong Tian, banyak orang yang dapat mempelajarinya. Setiap orang mempunyai ide dan pendapatnya masing-masing dan pencapaiannya tidak sama. Oleh karena itu, ketujuh inspektur dan 42 dewa dan raja bersama-sama melahirkan lebih dari 30 saran dan gagasan yang berbeda masing-masing kedengarannya masuk akal dan sepertinya ada kebutuhan untuk berlatih. Namun, waktu tidak memungkinkan hal ini dan masyarakat harus mendapatkan rencana yang efektif sesegera mungkin. Beberapa utusan inspeksi berdebat tanpa henti dengan banyak master domain dan raja dewa dengan kekuatan rendah hampir tidak bisa berkata apa-apa. Akibatnya, lebih dari selusin proposal dan ide telah dikesampingkan. Namun masih ada lebih dari 20 proposal yang perlu disaring. Jin Frost melihat pemandangan ini, mengerutkan kening, wajahnya hitam, menunjukkan ekspresi tidak senang. Ketika ketujuh inspektur melihatnya, mereka tahu bahwa wakil komandan tidak senang. Mereka tidak lagi berbicara dengan penguasa domain dan raja dewa, dan langsung mengesampingkan saran mereka. Para master domain dan dewa yang kuat secara alami penuh dengan keluhan, tetapi tidak berdaya. Siapa yang menjadikan beberapa inspektur lebih unggul dari mereka? Namun, meski begitu, ketujuh inspektur tersebut mempunyai pendapat berbeda dan perlu disaring. 42 Raja Tuhan berdiri di samping, dan tujuh di antaranya masih berdebat. Jin Suang marah saat itu dan memarahi ketujuh inspektur tersebut. Ketujuh orang itu langsung jujur dan menyetujui salah satu usulan inspektur itu. Padahal, kita semua tahu bahwa usulan inspektur adalah yang terbaik. Namun, kita semua memiliki kontes dan menunjukkan pikiran kita sendiri, tidak ingin dibandingkan. Karena Jin Suang marah, mereka tidak berani melibatkan mereka. Jika Jin Suang membuat marah, kerugiannya tidak sebanding apalagi kalaupun ada masalah dengan skema yang diajukan inspektur, mereka tidak bisa disalahkan. Dengan cara ini, ketujuh utusan menentukan rencana untuk memecahkan susunan tersebut dan memimpin 42 dewa untuk mulai menggunakan keterampilan mereka dan mengeluarkan sihir. Seiring berjalannya waktu, semua orang telah terlibat dalam pekerjaan memecahkan sejumlah besar, terutama dengan serius dan keras. Hanya ketiga kapal perang itu yang menganggur dan tidak melakukan apa-apa, sehingga mereka diusir oleh jin suang. Mereka terbang di sekitar pintu masuk gua dan memeriksa situasi dalam jarak seratus ribu li untuk mencegah kekuatan lain memperkuat klan Namong. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu. Meskipun banyak dewa dan raja, yang sibuk dan antusias, tampak sangat serius. Namun kenyataannya, tugas memecahkan arai besar tersebut belum selesai hingga saat ini. Setelah mengamati dengan cermat, Jin Suang sangat marah sehingga dia menegur banyak dewa. Satu jam lagi, mereka sangat berbahaya. Tetapi kemampuan ketujuh inspektur itu terbatas, dan tidak peduli seberapa banyak dia dimarahi, itu tidak akan membantu. Tak berdaya, dia hanya bisa bergabung dengan barisan yang memecahkan susunan besar secara langsung dan mengeluarkan sihirnya sendiri untuk memecahkan susunan tersebut. Faktanya, kekhawatiran Jin Suang memang beralasan. Namong tidak bingung, dan juga ingin mengirim pesan ke pasukan lain, meminta mereka untuk mendukung Yan Sudong Tian. Namun, setelah memikirkannya, dia membatalkan rencananya. Tidak banyak sekutu dari klan atas dan klan selatan. Apalagi dua kekuatan sektarian tersebut, jumlah yang kuat dan master saja tidak cukup. Sekalipun mereka datang, mereka akan mati. Adapun dua atau tiga klan kuno, dua dari lima orang kuat misterius yang datang sebelumnya adalah patriark klan kuno. Namong tidak bingung dengan jari kakinya, dia ingin tahu bahwa mereka pasti akan menyaksikan api dari pantai dan mengambil kesempatan ini untuk mengamati reaksi klan Namong dan menjelajahi kedalaman dan detail Dewa Pedang. Setelah mendapatkan jawabannya, akan lebih mudah bagi mereka untuk bernegosiasi dengan Dewa Pedang di masa depan. Bagaimana mereka bisa mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka? 4065. Tidak ada yang bisa membantu klan Nangong bertahan dari krisis ini. Bagaimanapun, kita harus berjuang sendirian. Nangong tidak ragu-ragu untuk meminta bantuan, hanya menangani cederanya, lalu berusaha sekuat tenaga untuk dimasukkan ke dalam barisan. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan tren Ji dan situasi di pintu ruang rahasia. Waktu dihabiskan dalam siksaan. Segera, setengah hari berlalu. Namong Nihuang memimpin banyak orang Changlao dan Namong untuk membangun barisan pertahanan besar dengan radius sepuluh ribu li. Meskipun ini hanya susunan dewa tingkat raja, ia dapat menahan pengepungan Jin Suang dan tentara dalam waktu singkat. Setelah itu, susunan pertahanan yang didukung oleh perapalan mantra ribuan orang Namong mencapai titik ekstrim. Hal ini membuat Jin Suang dan ribuan ahli memecah pertempuran dan menjadi semakin sulit. Waktu satu hari Jin Suang yang terbatas telah berlalu, dan hanya sekitar sepertiga dari susunan besar yang dapat memecahkan Yang Sudong Tian telah selesai. Dan seiring berjalannya waktu, akan semakin sulit untuk ditembus ini karena jin suang telah berjuang keras untuk memecahkan susunannya. Namong Mi Huang dan ribuan orang Namong juga berjuang untuk memperbaiki susunannya. Setelah satu hari, perasaan krisis dan urgensi yang ditimbulkan oleh jin suang dan tentara semakin berkurang. Akibatnya, semangat jin suang anjlok dan masyarakat Namong merasa lega karena masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam satu hari, maka perlu dua atau tiga hari untuk menyelesaikannya secara perlahan. Jin Suang juga mengirimkan pesan untuk menghubungi Master Domain di wilayah sekitar, dan meminta mereka untuk mengawasi pergerakan kekuatan besar di sekitarnya. Pemilik Domain mengirim pesan untuk melaporkan penyelidikan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa klan kuno dan kekuatan teratas di wilayah sekitarnya tidak mengalami perubahan dan berada dalam keadaan menunggu dan melihat. Hal ini membuat Jin Suang diam-diam merasa lega, tidak perlu khawatir. Pada saat yang sama, Jitian Sing telah berlatih di ruang waktu yang terdistorsi selama 10 tahun beberapa bulan. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah menyempurnakan 400 keping fragmen keilahian, dan memperoleh manfaat yang tak terukur. Yang pertama adalah pertumbuhan bidang kekuatan. Sekarang dia telah mencapai puncak alam Senwang, dan berada dalam kondisi stabil setelah terobosan. Kedua, dari sekian banyak bagian ketuhanan, dia mencabut lebih dari 100 jenis hukum Sinto dan mengubahnya menjadi miliknya. Saat ini, dia telah menguasai lebih dari seribu hukum. Di dunia ini, tidak ada Raja Dewa yang bisa menguasai begitu banyak hukum Sinto seperti dia. Tidak ada keraguan bahwa efektivitas tempurnya yang sebenarnya telah lama melampaui ranah Raja Dewa, sangat dekat dengan ranah Kaisar Dewa. Tapi yang mengejutkannya, bahkan jika dia kembali ke puncak Kerajaan Tuhan, dia tidak merasakan kekuatan surga. Dia juga tidak menyingkat jejak sajak Tao. Anda tahu, ketika dia masih menjadi Dewa Pedang, dia menguasai jejak kekuatan surga dan diringkas menjadi sajak Dao. Sekarang dia telah kembali ke puncak dan memiliki pengalaman berkultivasi. Dia seharusnya sudah menguasai kekuatan surga. Namun kenyataannya adalah bagaimana ini bisa terjadi. Jitian Sing bingung, dan kemudian dia teringat bahwa dia telah diabaikan oleh surga dan tidak pernah menerima imbalan jasa. Dia merasa sedikit tertekan. Bahkan jika dia masih dalam kondisi kultivasi, dia berpikir dalam hati bahwa dia harus mencari tahu alasannya di masa depan. Konfrontasi antara klan Namong dan tentara Jin Suang masih berlangsung. Hari lain berlalu. Jin Suang dan lainnya telah menyelesaikan setengah dari operasi mereka. Efisiensi perbaikan formasi orang-orang Namong jelas tertinggal. Bagaimanapun, pemulihan tidak sesederhana penghancuran, dan kekuatan keseluruhan orang Nangong tidak sebaik 900 Raja Dewa yang dipimpin oleh Jin Suang. Semua orang tahu bahwa cepat atau lambat formasi pertahanan Yan Su Dong Tian akan retak. Nangong Mi Huang, beberapa penatua, dan puluhan diaken, setelah menyelesaikan tugas, mereka siap untuk pertempuran yang menentukan. Nangong tidak bingung, tapi juga menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin. Kita semua tahu bahwa dalam satu atau dua hari, pertempuran sengit akan terjadi. Bisakah klan Namong menyelesaikan krisis ini dan dihormati oleh Dewa Pedang dan menjadi pejabat berjasa pertama di masa depan? Itu tergantung kinerja klan Namong dalam perang ini. Hasilnya, suasana yang Sudong Tian menjadi bermartabat dan masyarakat Namong menjadi lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan cara ini, dua hari yang menegangkan dan membosankan telah berlalu. Pada pagi hari kelima, ledakan sorakan terjadi di pintu masuk Gua Yansu. Dengan serangkaian, bang-bang-bang, barisan pertahanan Yan Sudong Tian akhirnya berhasil dibobol oleh Jin Suang dan yang lainnya. Di langit, ada benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan urat nadi susunan pertahanan, yang hancur satu persatu. Pintu masuk pintu cahaya putih juga muncul, tapi terfragmentasi, berubah menjadi potongan cahaya ilahi, tersebar di antara langit dan bumi. Sebuah lubang gelap dan jelek muncul. Ini adalah celah di mana barisan pertahanan telah ditembus. Ini seperti saluran besar yang menghubungkan dunia dewa dan Yan Sudong Tian. Tujuh inspektur, bersama dengan banyak dewa dan raja, bersorak kegirangan dan mundur dengan cepat. Jin Suang tidak senang, wajahnya masih sedikit muram, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Karena butuh empat hari untuk menyelesaikan rencana awal memecahkan formasi Yan Su Dong Tian dalam satu hari. Apalagi reaksi klan Namong terlalu tenang. Mereka sepertinya sudah punya rencana dan tidak terburu-buru sama sekali. Yang paling penting adalah para dewa dan raja ini telah melakukan casting dan menghancurkan formasi selama empat hari, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Saat Anda bergegas ke Gua Yansu dan bertarung dengan klan Namong, Anda pasti akan terpengaruh. Namun segala sesuatunya telah mencapai titik ini, kekhawatiran dan kecemasan tidak ada gunanya, hanya bisa mengambil satu langkah untuk melihatnya. Setelah semuanya mundur, ketiga kapal perang tersebut pun terbang kembali dan mengatur formasinya di angkasa. Ratusan meriam direntangkan dan mulai mengumpulkan kekuatan besar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, ratusan sinar kekuatan ilahi meledak pada saat yang sama, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan bergemuruh ke celah. Di lapangan, cahaya ilahi meledak, dan pecahan cahaya memercik. Diameter asli celah setebal 10 zang, tiba-tiba melebar lebih dari 10 kali lipat, mencapai tebal 100 zang. Konteks susunan di sekitar celah juga mengalami kerusakan parah, pecah dan runtuh satu demi satu. Ada celah yang sangat besar di dalam celah tersebut. Arai pertahanan, bahkan jika klan Namong tidak dapat memperbaikinya, tidak mungkin untuk pulih dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, ketiga kapal perang juga dapat mencegah orang-orang Namong menyergap di ujung celah yang lain. Ketika cahaya dari mentian sen bubar dan suara gemetar bumi menghilang, Jin Frost memberi perintah untuk menyerang. Masuk dan bunuh. Ketika kata-kata itu jatuh, tujuh utusan inspeksi, dengan banyak dewa, bergegas ke dalam gua. Tunggu semua orang masuk Yan Sudong Tian, Jin Suang baru saja mengikutinya. Hanya tiga kapal perang dewa yang tetap berada di luar untuk menjaga celah dan bertemu Jin Suang dan yang lainnya kapan saja. Jin Suang dan banyak dewa serta raja bergegas ke Gua Yansu dengan roh pembunuh. Melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa sekitarnya kosong. Mereka mengira orang-orang Namong akan mengirim pasukan besar untuk menyergap mereka dan menyerang mereka secara langsung. Kini nampaknya klan Namong tak berniat mengambil inisiatif menyerang, berhati besi untuk bertahan. 4066 Karena klan Namong tidak berperang, Jin Suang secara alami merasa lega. Dia membawa lebih dari 900 dewa dan raja ke kedalaman gua. Tentu saja, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya dan selalu waspada terhadap apakah klan Namong mempunyai konspirasi. Sepanjang perjalanan, tujuh utusan inspeksi disebar untuk memantau situasi sekitar untuk mencegah penggerebekan klan Namong. Dan ternyata setelah terbang ratusan ribu mil, mereka sampai di istana klan Namong tanpa ada serangan mendadak atau masalah. Dari kejauhan terlihat beberapa istana dan rumah di antara pegunungan Zamrut. Jin Suang melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa kerumunan melambat, dan menyebarkan formasi, perlahan-lahan mendekati area tersebut. Sepanjang perjalanan, kami tidak menemui perlawanan dari klan Namong. Sepertinya mereka seharusnya berkumpul di sini, berniat mempertahankan posisi dan melawan dalam situasi putus asa. Hati-hati semuanya, mereka belum memasang jebakan di tempat lain. Mereka pasti akan melakukan sesuatu di sini. Jin Suang, memegang pedang ajaib di tangannya, terbang perlahan ke kelompok istana dan berbunyi untuk mengingatkan orang agar berhati-hati. Tujuh inspektur dan banyak raja para dewa mengatakan bahwa mereka memahami dan mematuhi, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Mereka belum menemui perlawanan yang layak, sehingga mereka mengira klan Namong telah menasihati mereka dan tentu saja tidak berani melawan mereka. Bahkan beberapa inspektur dan raja dewa masih membayangkan bahwa ketika mereka muncul, klan Namong mungkin akan menyerahkan dewa pedang untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika demikian, mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik tanpa usaha apapun. Namun kenyataannya tidak seperti yang mereka pikirkan. Ketika Jin Suang dan yang lainnya dekat dengan kelompok istana, jaraknya masih ribuan mil. Di antara pegunungan dan sungai di sekitar kelompok istana, tirai cahaya besar berwarna-warni terbentuk. Suah. Namun dalam sekejap mata, perisai cahaya berwarna-warni muncul, menutupi hampir seratus puncak. Perisai cahaya warna-warni itu seperti tirai surga. Dengan pengoperasian arai, ia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan penuh dengan fluktuasi kekuatan yang kuat. Hasilnya, bagian dalam pelindung cahaya terlindungi dengan ketat. Kemudian, ribuan orang namong terbang keluar dari pegunungan, istana dan rumah dan berbaris di langit. Mereka mengatur formasi mereka di langit dan membaginya menjadi ratusan tim. Mereka bergandengan tangan untuk mengeluarkan sihir untuk mendukung pengoperasian array besar dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan roh pembunuh yang menakutkan dan menatap jin suang dan yang lainnya di luar barisan besar. Melihat pemandangan ini, ketujuh inspektur dan banyak dewa mengubah wajah mereka dan mengerutkan kening. Ini satu lagi yang besar. Ya Tuhan, kita tidak akan memerlukan waktu beberapa hari lagi untuk memecahkan susunan besar ini, bukan? Brengsek, mengapa orang-orang namong begitu melakukan konseling? Tidak bisakah kita bertarung dengan baik? Apakah kamu mengecilkan kepala kura-kura, maukah kamu bersembunyi di barisan dan menjalani kehidupan? Memikirkan pengalaman menerobos pertempuran beberapa hari yang lalu, ketujuh inspektur dan para dewa sangat kesal. Mereka mengumpat dengan marah dan ingin membunuh orang-orang namong. Mereka membutuhkan waktu empat hari untuk menghentikan pertempuran, dan mereka sudah kelelahan dan kelelahan. Tidak mudah untuk terburu-buru memasuki Gua Yansu. Saya bisa bertengkar hebat dengan orang-orang Namong. Saya tidak berharap untuk menghentikan pertempuran lagi. Pikiran banyak orang telah runtuh. Tetapi orang-orang Namong yang mengenakan penutup lampu warna-warni tidak dapat mendengar teriakan dan minuman orang-orang ini, sehingga mereka tidak mendapat tanggapan. Tapi Jin Suang mengerutkan kening dan berseru dengan kekuatan ilahi kepada orang-orang Namong dalam perisai cahaya warna-warni. Namong tidak bingung. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi kura-kura yang menyusut? Jika Anda masih berkarakter, Anda akan muncul dan bersenang-senang berbicara denganmu tidak ada keraguan tentang hasilnya. Orang-orang Namong dalam perisai cahaya warna-warni tidak menanggapi, dan Namong tidak bingung dan tidak muncul. Jin Suang berpikir bahwa Namong tidak bingung dan sengaja menghindarinya. Faktanya, Namong menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya, Namong. Ni Huang, beberapa tetua dan banyak diaken juga sibuk mengerahkan pasukan untuk meningkatkan kekuatan barisan pertahanan, oleh. Karena itu, Jin Suang memanggil keluar pertempuran untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang memperhatikan kepadanya. Jin Suang, yang diabaikan merasa malu dan marah. Dengan marah, dia berkata, "Namong, tidak bingung. Saya memberi Anda kesempatan terakhir untuk hidup, tetapi Anda menghindarinya. Berpura-pura mati denganku, kan? Oke, kursi ini akan membantu Anda. Dalam suatu hari, aku akan memecahkan cangkangnya dan membunuhmu, kura-kura tua." Atas perintahnya, tujuh inspektur dan empat puluh dua dewa segera berpencar untuk mengamati konteks dan struktur barisan pertahanan. 900 Master Senjun juga menyebar dan mengatur formasi mereka secara sadar. Meskipun, orang-orang sangat enggan untuk terus memecah pertempuran, pikirkanlah semuanya secara besar-besaran. Tapi wakil komandan dipermalukan seperti ini. Tentu saja, mereka harus mematuhi perintah, menghancurkan formasi secepatnya, dan membunuh Namong pasti akan membuat marah wakil komandan. Namun, yang tidak disangka orang adalah hal itu. Jin Suang melambai lagi dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan? Saya tidak berbicara tentang memecahkan susunan besar, itu rusak. Serang secara langsung. Apakah kamu mengerti? 7. Inspektur dan 42 dewa tercengang. Sesaat, dan kemudian mereka bereaksi. Melihat penampilan Jin Suang yang gelisah dan mematikan, semua orang merasa bersalah dan kagum, dan tanpa sadar menciut. Kemudian, mereka semua memegang pedang dan pedang dan mengubah formasi mereka lagi, menunggu Jin Suang memberi perintah. Melihat semua orang dalam formasi terburu-buru, wajah Jin Suang sedikit melembut. Dia melambaikan pedangnya dan memerintahkan, semua orang, apapun risikonya, akan menghancurkan barisan besar ini. Suatu hari nanti, aku akan memasuki aula terang klan Namong. Roar, mengaum. Bunuh, bunuh, bunuh. Pergilah. Tujuh utusan inspeksi, 42 Raja Dewa dan 900 Raja Dewa semuanya mendidih dengan darah dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga dan melancarkan serangan dengan sekuat tenaga. Bahkan Jin Suang mengayunkan pedangnya dan meraung untuk menyerang semua orang mengeluarkan kekuatan suci yang paling kuat, menggunakan gerakan sihir yang paling menakutkan, dan melepaskan bayangan pedang dan angin, api dan guntur yang luar biasa. Bang, 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 bang. Boom, boom. Pada saat berikutnya, ribuan cahaya ajaib dan bayangan jatuh pada topeng cahaya warna-warni, membuat suara yang memekakan telinga dan memercikkan pecahan cahaya ilahi yang menghalangi langit dan matahari. Gelombang kejut yang dahsyat, dibungkus dengan potongan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke segala arah dan menghancurkan beberapa gunung di dekatnya. Topeng besar, yang berjarak ribuan mil, juga bergetar dan meledak. Melihat putaran pertama Jin Suang dan yang lainnya pemboman simultan, itu dekat dengan batas pertahanan barisan besar. Perisai cahaya hampir retak, dan ribuan orang namong terkejut dan khawatir. Banyak orang namong, yang memiliki kualitas psikologis lebih rendah, telah mengeluarkan seruan alarm. Untungnya, Tiga penatua dan lebih dari 20 diaken hadir, dan mereka dengan cepat membuka mulut untuk menenangkan orang-orang. Di bawah komando mereka, ribuan orang namung mendorong kekuatan ilahi mereka ke dalam barisan pertahanan. Akibatnya, barisan pertahanan dengan cepat menyelesaikan masalah tersebut. Dampaknya dan menjadi stabil seperti batu. 4.067 Boom! Boom! Segera, Jin Suang dan lebih dari 900 dewa dan raja melancarkan serangan putaran kedua. Itu juga merupakan sejumlah besar cahaya dan bayangan ajaib, angin, api dan guntur, seperti banjir besar, mengalir ke perisai cahaya warna-warni, membuat suara yang sangat keras. Butuh waktu puluhan ribu mil untuk menghilang. Gelombang kejut yang dahsyat, terbungkus dalam pecahan cahaya ilahi, mengamuk di delapan puluh ribu li langit dan bumi. Akibatnya, puncak gunung di daerah ini runtuh satu per satu. Demi satu, dan gunung-gunung runtuh satu demi satu, berubah menjadi reruntuhan yang hancur. Pasir kuning menutupi langit, menutupi langit, membuat puluhan ribu mil menjadi kacau kabur. Topeng warna-warni sekali lagi membawa serangan yang ganas, hanya bergetar dan bergetar dengan keras, tanpa retakan. Ribuan orang namong merasa lega, dan hati mereka jauh lebih stabil. Sebelumnya, mereka khawatir bahwa barisan besar yang diatur dengan pekerjaan terburu-buru sementara ini tidak dapat menahan pengepungan tentara Jin Suang. Sekarang tampaknya upaya tersebut dari wanita tertua dan para penatua serta diaken tidak sia-sia. Seiring berjalannya waktu, Jin Suang dan lebih dari 900 dewa dan raja terus menyerang. Suara, bom tidak pernah berhenti, begitu pula kilatan cahaya dan gelombang kejut yang mengamuk. Topeng cahaya berwarna-warni, gemetar semakin kuat. Setelah dua jam, kekuatan topeng secara bertahap menurun dan retakan mulai muncul akibat pemboman. Namun, orang-orang namung mencoba yang terbaik untuk memperbaiki susunan besar dan menambah kekuatannya. Mereka masih bisa mendukung kolom tersebut. Tiga jam kemudian, semakin banyak retakan yang muncul. Tidak peduli seberapa keras orang-orang, namun berusaha memperbaiki retakan tersebut, mereka tidak dapat mengejar tentara Jin Suang. Enam jam kemudian, setengah hari berlalu. Retakan pada topeng warna-warni itu telah berubah menjadi retakan, jumlahnya mencapai puluhan. Retakan yang panjang-panjangnya beberapa puluh kaki, dan retakan pendek lebarnya lebih dari sepuluh kaki. Dengan begitu banyak retakan, banyak orang kuat raja yang menyusut, tetapi mereka benar-benar bisa melewati dan masuk ke dalam barisan pertahanan. Tapi Jin Suang dan ketujuh inspektur tidak melakukan itu. Itu terlalu berisiko. Begitu mereka masuk ke dalam gua dan dikepung oleh ribuan orang Namong, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jika Namong tidak bingung dan Namong Huang serta yang lainnya bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan, mereka akan dibunuh jika masuk ke dalam barisan. Cara teraman adalah menunggu tentara menerobos formasi pertahanan dan membunuh mereka bersama-sama. Tanpa disadari, hari berlalu seperti ini. Akhirnya, barisan pertahanan penuh lubang dan lubang, dan berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, Jin Suang tiba-tiba meraung dan jatuh dari langit dengan pedang di kedua tangannya, dan menebas barisan pertahanan yang goyah. Banyak utusan inspeksi, Raja Dewa, dan Raja Dewa semuanya menyingkir dan mata mereka tertuju padanya. Bahkan orang-orang namong dalam barisan besar menyaksikan Jin Suang jatuh dari langit, menunjukkan warna kekhawatiran dan ketakutan yang kuat. Ha! Jin Suang menyeruput minumannya, memegang pedang di kedua tangannya, memotong cahaya pedang suci yang panjang dan menyilaukan. Dengan ledakan yang keras, pedang Kianzang memotong perisai cahaya berwarna-warni dan membelahnya menjadi dua. Aku tidak tahu caranya banyak potongan cahaya ilahi di kedua sisi percikan, meniupkan badai yang mengerikan. Pada titik ini, susunan pertahanan runtuh, tetapi kekuatan pedang Kianzang tidak berkurang sama sekali dan menghantam bumi dengan keras. Akianzang puncak gunung terbelah menjadi reruntuhan di tempat dan ratusan orang Namong tidak punya waktu untuk melarikan diri, sehingga mereka dibom menjadi bubuk. Adegan yang begitu heroik, begitu banyak orang namong yang penuh ketakutan, tanpa sadar kembali. Tujuh inspektur dan banyak dewa, bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan untuk menyanjung ini? Mereka semua menunjukkan ekspresi pemujaan yang pantas dan bertepuk tangan kegirangan. Jin Suang berdiri di udara, memegang pedang ajaib dan menunjuk ke bumi dengan postur memerintah. Saat pedang itu dipotong turun, rasa malu dan amarahnya juga hilang, membuatnya jauh lebih nyaman. Ketika dia melihat runtuhnya barisan besar, ribuan orang Namong gemetar dan mundur saat menghadapi musuh besar. Dia penuh arogansi dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, pencuri tua Namong, keluar dan mati! Setelah tertawa, dia mengambil pedang, bersama banyak dewa dan raja, dan bergegas ke barisan, langsung ke puncak utama Ola yang terang. Dia tidak takut, tetapi penuh ketakutan. Mereka mundur hampir 100 mil, membentuk dua garis pertahanan, dan tidak mundur lagi. Di bawah kepemimpinan tiga penatua dan lebih dari 20 diaken, mereka melancarkan serangan balik yang berani. Ayo, bunuh. Bahkan jika kamu mati dalam perang, kamu tidak bisa kehilangan wajah klan Nangong. Banyak dari anak-anak kecil yang berlumuran darah meraung dengan keras kepala. Tiga tetua dan lebih dari 20 diaken memimpin serangan itu dan berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan keterampilan sihir mereka, melepaskan cahaya ajaib yang menghalangi langit dan matahari. Bang, bang, bang. Ledakan. Boom! kedua kelompok manusia dan kuda segera saling tumpang tindih, terjalin, dan bertabrakan dengan sengit. Tabrakan sengit antara cahaya dan bayangan di langit juga menimbulkan suara yang memekakan telinga dan bumi berguncang. Cahaya ilahi menutupi langit, gelombang kejut yang mengamuk mengguncang bumi, dan potongan cahaya tak berujung beterbangan. Suara jeritan pembunuhan masih bergema di antara langit dan bumi. Gunung-gunung dan hutan-hutan di bawah kaki masyarakat sudah mulai runtuh, terbelah dan berubah menjadi reruntuhan yang hancur. Debu, cipratan darah, Anggota badan dan lengan patah beterbangan di angkasa, hanya menyisakan gambar darah dan api yang terjalin di area ini. Penyerahan prajurit pendek yang paling sengit membawa medan perang yang paling tragis dan mengejutkan. Begitu mereka bertemu langsung, klan Namong menderita banyak korban dan terus mundur. Tidak peduli tiga tetua dan lebih dari 20 diaken, atau ribuan orang Namong, mereka bukanlah lawan dari tentara Jin Suang. Jin Suang baru saja membunuh dan melukai lebih dari 30 dewa dan raja, dan korban jiwa masyarakat Namong telah menembus 100 orang. Jika ini terus berlanjut, ribuan orang Namong akan terbunuh dalam dua jam. Pada saat itu, pasukan Jin Suang akan mampu bertahan lebih dari setengahnya. Memikirkan hal ini, semangat tentara Jin Suang semakin tinggi, semakin berani membunuh. Namun, ribuan orang Namong semuanya dalam keadaan cemas, berpikir dengan cemas, mengapa pemilik dan wanita tertua tidak. Pada saat ini, puncak utama Aula Terang, tiba-tiba menyalakan beberapa cahaya Dewa Langit, mengirimkan nyanyian. Suara siulan panjang dari batu retak emas terdengar dari langit, mengguncang banyak puncak gunung. Jin Suang mendongak dan melihat beberapa dewa kuat yang berubah menjadi pita. Pemimpinnya adalah Namong, mengenakan jubah biru dan mahkota Tuhan. "Pencuri tua Namong, kamu masih tidak bisa duduk diam!" Mulut Jin Suang menyeringai dengan nada sarkasme yang mencemooh. Namun, Namong tidak mendukung orang-orang Namong ketika mereka bergegas ke depan. Mereka mengorbankan beberapa artefak satu demi satu dan menyerang bagian belakang pasukan Jin Suang. Sua, sua sua. Sebanyak 12 artefak jatuh ke dalam reruntuhan yang segera meledak ke langit dan membentuk penghalang besar. 4068. Melihat Namong tidak bingung dan tingkah laku orang lain, Jin Suang jelas sedikit bingung. 7 utusan, 42 raja dewa dan banyak raja dewa bingung. Menurut hukum, wudu Namong muncul hanya dengan beberapa dewa kuat berkebangsaan Namong, jadi dia harus ikut berperang. Bagaimana mereka bisa mengorbankan artefak mereka dan mengatur susunan mereka di medan perang? Bahkan jika Anda ingin mengatur penghalang cahaya ilahi untuk menahan serangan tentara Jin Suang, itu harus berada di antara kedua pasukan. Bagaimana mereka bisa diatur di belakang pasukan Jin Suang? Apa rutinitasnya? Tentu saja, ada dua atau tiga inspektur, yang mengira mereka sudah menebak plot Namong, dan segera memanggil untuk mengingatkan masyarakat. Hati-hati semuanya, ini pasti tipuan pencuri tua Namong. Jangan gegabuh, jangan jatuh ke dalam perangkap pencuri tua Namong. Fakta tersebut tampaknya membenarkan dugaan mereka bahwa penghalang warna-warni meluas ke segala arah hingga mengelilingi tentara Jin Suang. Melihat ini, Jin Suang segera melambaikan pedangnya dan memerintahkan, buru-buru. Cobalah yang terbaik untuk menghancurkan mereka dan membunuh mereka di Aula Cahaya. Jin Suang saat ini tenang dan memiliki tujuan yang jelas. Penghalang cahaya ilahi tidak dapat melukai mereka untuk saat ini, jadi Anda bisa mengabaikannya. Jika mendobrak penghalang itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga, itu adalah rencana namong. Cara yang benar untuk melakukan ini adalah dengan bergerak maju untuk mengalahkan orang-orang Namong sampai Istana Guangming. Itu adalah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Dengan pasukannya, dia mengalahkan orang-orang Namong dan maju ratusan mil. Sampai Namong tidak bingung dan beberapa tetua berhenti, Jin Frost dan orang-orang kuat di bawah komandonya tidak berhenti bertarung. Cahaya ajaib penghalang ratusan mil di belakang kerumunan masih memanjang ke kedua sisi dan ke langit, namun kecepatannya tidak cukup cepat. Belum lagi apakah penghalang tersebut dapat menghentikan Jin Suang dan yang lainnya, meskipun demikian, penghalang sementara tersebut tidak mematikan. Di Namong, seratus zang jauhnya di depannya, Jin Suang mencibir dengan nada menghina, pencuri tua Namong, apakah kamu orang tua yang bodoh? Aku berkata untuk membunuhmu di aula cahaya dan memenggal kepalamu dengan tanganmu sendiri. Anda tidak terburu-buru melarikan diri, Anda tidak membuat pertahanan di depan Anda, dan Anda bahkan membuat penghalang di belakang kami. Hahaha sepertinya Anda takut lepas kendali dan tidak berdaya. Beberapa utusan inspeksi juga tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Namong, pencuri tua gonggong, jika kamu bijak, kamu harus berlutut dan mengaku kalah. Mungkin wakil komandan bisa memberimu cara mati yang layak. Namong, pencuri tua, aku khawatir tidak cukup hanya berlutut dan mengaku kalah. Lebih baik putrimu yang secantik bunga menemani wakil komandan kita dulu. Hahaha, wakil komandan telah memberimu sebuah kesempatan. Anda bertekad untuk mati, pencuri tua namong, lanjutkan perjalananmu. Banyak penatua, diaken, dan anggota Klan Namong sangat marah sehingga mereka ingin bertarung dengan tentara Jin Suang. Tapi Namong tidak bingung. Namong, Jin Suang dan yang lainnya tidak marah dan ekspresi mereka masih acuh tak acuh. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan menemukan bahwa mata mereka sangat tenang dan percaya diri. Bahkan ada sentuhan ejekan yang tersembunyi di bawah mata mereka. Yang lain tidak melihat masalahnya, tetapi Jin Frost mengamati dengan cermat dan menemukan petunjuknya. Tiba-tiba dia merasakan jantungnya berdebar kencang, dan dia mendapat firasat yang samar-samar. Ada apa? Kursi ini telah membawa orang untuk dibunuh di sini. Klan Namong berada dalam situasi kritis. Alis dan bulu mata mereka semua terbakar. Mereka tidak bingung sama sekali. Tidak. Pasti ada yang salah dengan itu. Benarkah? Dalam sekejap, Jin Suang menebak beberapa kemungkinan, dan pupil matanya menyusut, dan secerca kekhawatiran melintas di matanya. Fakta kembali menegaskan dugaannya. Namong menatapnya dengan bermartabat dan berkata dengan suara nyaring, Jin Suang, kamu telah mengatakan bahwa kamu ingin melihat Dewa Pedang secara langsung. Sekarang, kamu sudah mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli apa reaksi Jin Suang dan para inspektur itu, dan berbalik untuk melihat ke arah Aula Cahaya. Namong Ni Huang dan beberapa tetua juga melihat ke puncak utama, dengan senyuman dan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Pada saat ini, seluruh penonton terkejut dan diam. Jin Suang dan utusan inspeksinya, dewa dan raja semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan mata mereka penuh ketidakpercayaan. Semua anggota klan Namong terkejut dan lega, dan banyak yang bersorak. Tanpa disadari, semua orang Namong menganggap Dewa Pedang sebagai pendukung mereka dan yang paling dapat diandalkan di hati mereka. Tapi Jin Suang dan para dewa serta rajanya sangat takut pada Dewa Pedang. Suah. Pada saat ini, ada cahaya putih di aula cahaya itu. Adalah sosok putih yang tampan, meski jauh, kabur. Namun penampilannya yang luar biasa, momentum misterius dan agung, atau membuat hati semua orang berdebar-debar. Sua. Pada saat berikutnya, sosok putih itu mengambil langkah secara acak, lalu melintasi langit sejauh 8.000 mil dan sampai ke medan perang. Dia berdiri di depan Namong yang bingung dan Namong Mi Huang, menatap Jin Suang dengan tenang dengan senyuman di mulutnya. Mata semua orang, saat ini, terfokus padanya. Ribuan pasang mata sedang menatapnya, memperlihatkan berbagai macam tatapan mata yang rumit. Dia, seperti pada awalnya, berjubah putih seperti salju, rambut panjang tergerai, keseluruhan orang tidak bisa dikatakan tampan, anggun dan misterius. Iya, dia adalah Ji Tianxing yang baru saja menyelesaikan latihan pintu tertutup. Setelah dia menerobos ke puncak Raja Dewa, dia berlatih selama jangka waktu tertentu untuk menstabilkan Dauji dan kekuatannya sendiri. Meskipun, setelah dia mengakhiri pengasingannya, ada episode kecil dalam ruang waktu yang terdistorsi. Namun, Kesadaran ilahinya dilepaskan dan menemukan bahwa klan Namong sedang dikepung oleh musuh yang kuat, jadi dia mengesampingkan insiden itu dan keluar terlebih dahulu. Awalnya, dia ingin bertarung langsung untuk menghancurkan pasukan Jin Suang. Tapi Namong tidak bingung dan Namong Ni Huang membujuknya, secara khusus mengatur penampilan seperti ini. Namong tidak bingung dan berkata kepadanya, ini adalah pertempuran pertama bagimu untuk kembali ke dunia ilahi, dan ini sangat penting. Perang ini tidak hanya untuk menang dengan indah, tetapi juga untuk menang dengan santai dan mengejutkan. Lagi pula, ada banyak kekuatan yang mengawasi secara rahasia, menilai kekuatan Anda, dan memikirkan cara melakukan tawar-menawar dengan Anda. Ji Tianxing tidak keberatan bersikap baik, jadi dia mendengarkan nasihat Namong. Ternyata kemunculan seperti ini benar-benar sebuah kejutan dan kenangan yang mendalam. Jin Suang, selama tinggal selama bertahun-tahun, kamu punya kata-kata terakhir, kamu bisa menjelaskannya. Ji Tianxing memandang Jin Suang sambil tersenyum, dan mengucapkan kata-kata ini dengan damai. Kedengarannya seperti melihat orang yang lewat. Jin Suang mengerutkan keningnya, dengan kemarahan di matanya. Meski dia khawatir, dia tidak takut sama sekali. Dia mencibir padanya dengan bermartabat dan berkata, seperti yang kita semua tahu, budidaya Dewa Pedang tidak ada bandingannya di dunia, dan kekuatannya sangat tinggi. Tapi kamu terluka parah, dan kamu sendirian. Bagaimana kamu bisa menolak kursi ini dan 800 jenderal elit? Hari ini, aku akan membunuhmu. Aku akan menjadikanmu batu loncatan dan menjadi terkenal di seluruh dunia. 4069 jika jin suang benar-benar bisa membunuh dewa pedang, keinginannya akan terpenuhi. Dia benar-benar bisa terbang ke langit dan menjadi terkenal di dunia dewa. Selain itu, kaisar dewa Shuro pasti akan menghadiahinya dengan berat dan menganggapnya sebagai pejabat berjasa nomor satu. Adapun dewa pedang, dia dibunuh oleh jin suang dalam pertempuran pertama setelah kembali ke dunia dewa. Ini jelas lebih memalukan daripada kematian. Legenda dan mitosnya akan dihancurkan dan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia ilahi. Kata "dewa pedang" akan segera dilupakan. Sekalipun disebutkan sesekali, itu juga menjadi bahan cemoohan dan ejekan. Tetapi, itu semua hanya hipotetis. Jika sebenarnya Jitian Sing terkekeh, mengangkat tangan kanannya dan memegang jari pedang, yang merupakan salah satu jari tentara Cao Jin Suang. Wah, wah, tiga lampu pedang emas terang berturut-turut seperti guntur yang menembus langit, hanya menyisakan sekilas semua orang, dan kemudian meledak di tengah kerumunan. Para dewa dan pangeran di bawah komando Jin Suang tidak bereaksi sama sekali, apalagi menghindari dan melawan. Bahkan 42 dewa dan raja hanya melihat cahaya pedang, dan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Jitian Singh hanyalah jari biasa, memainkan tiga cahaya pedang sederhana, tetapi banyak makna mendalam dari kendo yang diintegrasikan ke dalam kelihatannya. Sederhana, pedang emas panjangnya hanya 100 sang, tetapi mengintegrasikan lebih dari 200 jenis hukum dan kekuatan, dan kecepatannya mencapai ekstrim, dan mengandung makna pedang surga. Ini adalah kendo tertinggi di dunia. Bang, bang, bang. Dalam suara yang memekakan telinga, kerumunan daging dan darah berterbangan, berteriak di mana-mana. Setidaknya 80 dewa superior terbunuh oleh cahaya pedang di tempat, dan tubuh mereka berubah menjadi potongan daging dan darah terciprat ke reruntuhan. Ada lebih dari 30 orang yang dekat dengan Raja Dewa, beruntung menemukan kehidupan, tetapi juga oleh pedang dan gelombang kejut, penuh darah jatuh di reruntuhan, mengeluarkan semburan melolong. Kerumunan tiba-tiba terbakar, dan ratusan dewa bertebaran dalam kepanikan, berteriak dan mengaum. Formasinya berantakan. Bahkan lebih dari 40 Raja Dewa dan 7 utusan inspeksi secara tidak sadar bersembunyi di kedua sisi karena takut terpengaruh. Jin Suang masih berdiri di depan orang banyak, tidak menghindar. Wajahnya penuh rasa malu dan marah. Atas provokasinya, Ji Tianxing tidak membantah, melainkan memberikan jawaban terbaik dengan tindakan praktis. Dewa Pedang dengan cepat membunuh hampir 100 Tuan Raja Dewa dengan satu jari. Apakah ini yang disebut cedera serius pada tubuh? Yu Jin Suang hanyalah Raja Dewa dari delapan alam. Apakah kamu berani berteriak dan membunuh Dewa Pedang? Konyol. Saat ini, semua orang di lapangan sepertinya mendengar tamparan keras di wajahnya. Tapi tidak peduli betapa marahnya Jin Suang, tidak peduli betapa takutnya dia terhadap Dewa Pedang, dia tidak bisa melarikan diri tanpa bertarung. Dia menatap Ji Tianxing dengan marah dan perlahan mengangkat pedang ajaibnya. Momentum seluruh tubuhnya meningkat dengan liar, dan kekuatan sihir di tubuhnya berkumpul dengan cepat. Semua orang mengira dia marah dan ingin bertarung dengan Dewa Pedang sendiri. Tapi mereka tidak menyangka, dia mengayunkan pedangnya dengan ganas dan meraung, semua orang mendengarkan perintah, berusaha sekuat tenaga untuk mengepung dan membunuh dewa pedang, apapun resikonya. Ketika kata-kata itu keluar, dia bergegas keluar dan membawa semua perwira dan orang di bawah komandonya untuk membunuh Ji Tianxing dengan seluruh kekuatannya. Jelas sekali, Jin Suang tidak diliputi amarah, dan tetap tenang. Dia tidak lupa bahwa Raja Shuro sedang dalam kesulitan besar. Orang yang paling ingin membunuh adalah Dewa Pedang. Selama kamu bisa membunuh Dewa Pedang, bahkan jika dia dan semua orang di bawah komandonya mati di sini, itu sepadan. Membunuh. Bunuh Dewa Pedang dan buatlah nama untuk dirimu sendiri. Siapa yang bisa mengambil kepala Dewa Pedang? Benar-benar keterampilan pertama. Bahkan Jika itu kematian, kita harus menarik Dewa Pedang dari belakang. Selama penyerangan, beberapa inspektur dan banyak raja dewa berteriak, sungguh gegabuh. Melihat pemandangan seperti itu, Namong Nihuang dan beberapa penatua, banyak diaken, hati semuanya terangkat. Bahkan, ada orang yang mengutuk Jin Suang dan yang lainnya. Mereka tidak mati-matian mengepung Dewa Pedang. Lebih dari 800 orang bergandengan tangan untuk mengepung Dewa Pedang. Siapa yang tahan? Jin Suang, benda tua yang berbahaya ini, sungguh tercela. Jangan bingung, ayo bantu Dewa Pedang bersama-sama. Akhirnya, kata-kata sesepuh itu hanya setengah terucap dan tersangkut di tenggorokannya. Karena, saat berikutnya, mereka melihat apa yang tak terkalahkan. Bahkan di hadapan Jin Suang dan lebih dari 800 dewa dan raja, Jitian Sing tenang dan tenang. Dia tidak mundur, juga tidak mengorbankan pedang atau senjatanya. Hanya terlihat santai dan dengan santai mengangkat dua telapak tangan, sepuluh jari lurus seperti bilah pedang ke arah pasukan Jin Suang. Tubuhnya yang ramping dan kristal seperti sepuluh jari meledak ratusan cahaya pedang yang terang, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menjalin jaring pedang besar di langit. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, di balik kondensasi besar dinding cahaya. Pada saat ini, dinding cahaya kemasan, yang terlihat sangat tipis, seperti tembok tinggi yang menjulang tinggi antara dirinya dan orang-orang Nangong. Bang, boom. Jin Suang dan lebih dari 800 dewa dan raja menyerang, semuanya menghantam tembok emas dan menimbulkan suara keras. Namun, dinding emas itu bergetar, tetapi tidak ada retakan. Sebaliknya, serangan dewa Jin Suang hancur dan hancur di tempat. Kemudian, Ji Tianxing memainkan ratusan lampu pedang, membentuk jaring pedang besar untuk menutupi pasukan Jin Suang. Wah, wah, wah. Dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, cahaya pedang terbang dan bergerak di langit, terus menerus menembus dan mencekik satu demi satu dewa, satu demi satu dewa. Suara membosankan, engah, engah, engah meledak keluar satu demi satu. Itu adalah suara cahaya pedang yang menembus tubuh. Ribuan orang namong menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa lebih dari 800 dewa dan dewa di bawah komando Jin Suang gemetar di langit seperti menari. Dahi mereka Belakang kepala, jantung, dan bagian penting lainnya tertusuk oleh cahaya pedang dengan secarik anak panah darah bertebaran dari langit. Setiap kali kepala seseorang tertusuk oleh cahaya pedang, keilahian juga akan dipatahkan dan dibunuh di tempat, dan tubuh akan jatuh tanpa daya. Namun, tubuh tidak akan jatuh ke dalam reruntuhan, langsung dicekik berkeping-keping oleh jaring pedang, berubah menjadi tetesan darah, dan puing-puing berserakan di reruntuhan. Selain suara cahaya pedang yang menerobos di langit, yang ada hanyalah jeritan tentara jin, suang, auman amarah, dan tangisan orang-orang nangong. Sebelumnya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang bisa sekuat itu melawan lebih dari 800 orang kuat dan unggul dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada yang pernah melihatnya. Kendo bisa digunakan seperti ini dan membunuh musuh bisa sangat menyenangkan. Ji Tianxing membuat ratusan lampu pedang yang sepertinya memiliki kehidupan dan kebijaksanaan. Selain lampu pedang itu, dia tidak melakukan apapun, tetapi tangannya hilang di belakangnya, diam-diam memandangi pasukan Jin Suang. Setelah 100 nafas, kekuatan ratusan lampu pedang habis dan akhirnya hilang. Dan delapan dewa di bawah komando Jin Suang terbunuh. Dari empat puluh dua raja tuhan yang kuat, hanya tersisa dua puluh dua orang, dan semuanya terluka parah. Empat ribu tujuh puluh. Ada keheningan di lapangan, dan semua orang terkejut. Ribuan orang namung memandang ke medan perang dengan tidak percaya, memandang Jin Suang yang menyedihkan dan lainnya. Jin Suang, tujuh inspektur, dan dua puluh dua dewa memandang sekeliling langit yang kosong, dan seluruh orang tidak tahu apa apa. Tadi ada lebih dari 800 orang, dan sekarang hanya tersisa 30 orang. Orang-orang Namong memperhatikan dari awal sampai akhir, dan tidak membantu sama sekali. Hanya Jitian Sing yang membunuh lebih dari 800 orang dengan satu gerakan. Mereka tidak percaya itu benar. Jin Suang dan 29 dewa yang masih hidup menyadari apa itu teror. Dalam pemahaman mereka, bahkan dewa tertinggi pun seharusnya tidak sekuat itu. Tidak ada alasan. Sebelumnya, meski kekuatan pedangnya masih kuat, Selama mereka membayar mahal, mereka pasti bisa membunuh dewa pedang. Tapi sekarang, sepertinya itu hanyalah fantasi yang tidak realistis. Hanya dewa pedang yang bisa membunuh mereka semua. Dalam hal ini, jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan hancur total di sini. Setelah jin suang dan yang lainnya kembali kepada Tuhan, mereka berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, dan melarikan diri ke pintu keluar gua dengan kecepatan tercepat. Rencana membunuh dewa pedang telah gagal. Melalui tindakan ini, mereka telah memverifikasi bahwa Dewa Pedang tidak terluka dan kekuatannya sangat kuat. Cukup untuk mendapatkan hasil ini. Prioritas utama adalah melindungi hidup Anda. Suah, suah-suah. 30 pita warna-warni melintasi langit, secepat kilat melarikan diri. Bahkan para Master Domain dan Raja Dewa yang terluka parah dan berlumuran darah juga mengeluarkan potensi terakhir mereka, mendorong kecepatan hingga batasnya. Namun, Ketika mereka melihat apa yang terjadi, wajah mereka berubah secara dramatis, dan semuanya menunjukkan ekspresi kemarahan dan keputusasaan. Hanya karena mereka berada di depan mereka, sisi kiri dan kanan serta di atas, terhalang oleh penghalang besar berwarna-warni. Ini adalah penghalang tidak berguna yang dibentuk oleh Namong Puhu dan beberapa tetua yang mengorbankan lebih dari selusin artefak. Sebelumnya Jin Suang dan yang lainnya juga mengejek Namong agar tidak bingung. Apakah mereka takut konyol dan tidak memiliki tindakan yang cukup? Mereka bahkan memasang penghalang di belakang mereka, yang mana tidak ada ancaman dan mematikan. Sekarang, akhirnya mereka memahami kegunaan penghalang itu. Ternyata, ketika Namong tidak bingung dan yang lain muncul begitu saja, meskipun hasilnya akurat, penghalang berikutnya akan dipasang terlebih dahulu. Penghalang itu tidak digunakan untuk menghadapi mereka, tapi untuk mencegah mereka melarikan diri. Sungguh ironis, Jin Suang dan yang lainnya sangat terhina, tetapi dibandingkan dengan kehidupan, kemarahan kecil itu bukanlah apa-apa. Semuanya, bantu kursi ini cepat. Saat kritis seperti itu, jangan biarkan keraguan sedikit pun. Penundaan waktu yang lebih lama akan menyebabkan kegagalan melarikan diri. Oleh karena itu, jin suang membuat keputusan untuk mengumpulkan kekuatan semua orang pada satu titik dan menerobos penghalang warna-warni. Suasua tujuh utusan dan dua puluh dua dewa merespon dengan cepat, dan segera berkumpul di belakang jin suang dan melepaskan kekuatan suci mereka ke dalam tubuhnya. Kekuatan suci Jin Suang melonjak, tubuhnya menggembung, seluruh tubuhnya berburu dan terbang, tangannya memegang pedang ajaib dan menusuk keras ke penghalang warna-warni. Dia mengumpulkan kekuatan 29 dewa, dan efektivitas tempurnya meningkat setidaknya 5 kali lipat. Penghalang warna-warni hanyalah artefak dari Nangong Puhu dan lainnya. Tembok pelindung sementara tidak akan terlalu kuat. Melihatnya, Jin Suang dan yang lainnya seperti pisau besar, menusuk penghalang warna-warni. Saat berikutnya, penghalang warna-warni akan tertembus, atau bahkan runtuh. Pada saat kritis ini, Ji Tianxing dengan tenang mengambil langkah maju dan dengan cepat bergerak ke depan Jin Suang dan yang lainnya. Kemudian, dia berbalik menghadap Jin Suang dan yang lainnya, dan melakukan pukulan ringan. Tampaknya itu adalah tinju yang lambat, sedang, dan damai, tetapi berisi 10 kekuatan sukses, 300 jenis kekuatan sihir, dan bahkan lebih banyak lagi kekuatan penangkap jiwa. Boom! Dengan suara yang memekakkan telinga, bayangan kepalan tangan gajah naga seukuran gunung menghantam pedang yang ditusuk oleh Jin Frost dengan keras. Bayangan virtual gajah naga terfragmentasi, dan pedang yang ditusukkan oleh Jin Frost dengan seluruh kekuatannya juga runtuh. Kekuatan ilahi yang sangat dahsyat, menghantam Jin Frost dan yang lainnya dengan parah. Tidak hanya lebih dari 300 jenis hukum dan kekuatan, tetapi juga kekuatan roh yang tak kasat mata meledak. Ribuan orang namong menyaksikan Jin Suang dan 29 dewa terbang keluar seperti karung pecah dan terjatuh. Ratusan mil jauhnya, Terutama Jin Suang, yang pertama menanggung beban itu, begitu kuat hingga meledak di tempat dan berubah menjadi air berdarah dan puing-puing. Beberapa inspektur di belakangnya, serta beberapa raja dewa yang terluka parah, terbunuh. Di tempat, dan tulang mereka tidak ditemukan. Tinju Ji Tianxing yang tampaknya biasa saja dapat mengalahkan 30 dewa yang kuat dan membunuh 8 orang dalam sedetik. Kekuatan mengerikan seperti itu di luar imajinasi semua orang. Putong-putong. Sesaat kemudian, lebih dari 20 dewa yang beruntung jatuh ke dalam reruntuhan, memercikkan debu ke seluruh langit. Bagi mereka yang telah dibom sampai mati, pecahan keilahian mereka tersebar di reruntuhan. Keberuntungan Jin Suang bagus, tapi dia telah dihancurkan. Dia masih dalam kondisi baik dan berlarian. Depan, belakang, kiri dan kanan diblokir, baik pembatas warna-warni atau ribuan orang namong. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Terburu-buru, keilahiannya hanya bisa mengebor di bawah tanah, berharap bisa lepas dari tanah. Namun begitu dia turun ke tanah, Jitian mengulurkan tangannya dan menunjuk ke bumi, lalu puluhan ribu li kekuatan bumi berkumpul dan berubah menjadi cahaya pedang. Klik. Cahaya pedang kuning baru saja menusuk Jin Suang. Dengan suara retakan tersebut, keilahian Jin Suang juga runtuh di tempat dan mati. Lebih dari 20 dewa selamat, semuanya berlumuran darah, tanpa lengan dan kaki, jatuh ke dalam reruntuhan dalam kesusahan. Bahkan jika mereka memiliki tenaga cadangan untuk terbang, mereka tidak berani bertindak gegabah dan menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Melihat Ji Tianxing berjalan di udara, mereka semua ketakutan dan berlutut memohon belas kasihan. Untuk sesaat, terdengar suara gemuruh di lapangan. Ji Tianxing mengerutkan kening dan mengabaikan lebih dari 20 raja dewa yang terluka parah. Dia mengedipkan mata ke arah Namong. Namong tidak bingung dan segera memerintahkan agar para tetua dan diaken klan Namong maju untuk menangkap para dewa. Sua. Ji Tianxing terbang melintasi langit dan terbang menuju aula terang di puncak utama di bawah kekaguman dan pemujaan seluruh orang Namong. Namong tidak bingung dan Namong Ni Huang serta yang lainnya segera menindaklanjuti dan bergegas ke Aula Terang bersama. Mereka tahu bahwa Dewa Pedang harus memberi perintah dan mulai bertindak. Adapun beberapa penatua dan lebih dari 20 di Aken, mereka mengantar lebih dari 20 dewa yang ditangkap ke ruang bawah tanah klan Namong. Ribuan orang Namong kembali sadar dan mulai membersihkan medan perang dan reruntuhan.